Hai kids, siapa yang pernah mengonsumsi yogurt? Makanan ini merupakan produk susu yang sangat bergizi dan terbuat dari fermentasi bakteri. Proses fermentasi tersebut menghasilkan asam laktat atau zat yang menyebabkan protein serta susu mengental dan memberikan rasa serta tekstur yang unik pada yogurt. Yogurt termasuk makanan bergizi dan punya banyak manfaat untuk tubuh dan kulit. Apa saja manfaat yogurt untuk kesehatan? Yuk kita cari tahu. Melembabkan kulit wajah. Yogurt mengandung laktik asid yang bisa mempertahankan kesehatan kulit dan mengangkat sel kulit mati. Masker yogurt juga bisa membantu mencerahkan kulit karena mengandung zinc yang mampu memudarkan noda gelap. Menyehatkan jantung. Yogurt mengandung sebagian besar lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh tunggal dalam jumlah sedikit. Lemak jenuh dari produk susu murni bisa meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang dapat melindungi kesehatan jantung. Melindungi kulit dari sinar UV. Selain membantu mengatasi bintik penuaan karena paparan sinar matahari, masker yogurt juga dapat meminimalkan efek buruk sinar ultraviolet. Yogurt dapat membantu menciptakan penghalang radikal bebas terhadap kulit. Hal tersebut bermanfaat untuk mengurangi risiko bintik-bintik penuaan dan kerutan akibat sinar matahari. Mengontrol berat badan. Yogurt memiliki beberapa kandungan yang bisa membantu menjaga berat badan. Yogurt mengandung tinggi protein yang bekerja sama dengan kalsium untuk meningkatkan kadar hormon penurun nafsu makan. Yogurt juga bisa menjaga persentase lemak tubuh dan lingkar pinggang. Mengatasi dan mencegah jerawat. Kandungan probiotik pada yogurt dianggap dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Selain itu, kandungan ini bisa mengurangi dan mencegah peradangan jerawat. Memperkuat kekebalan tubuh. Kandungan probiotik juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membuat kita nggak mudah terkena penyakit. Bahkan, kandungan probiotik juga dapat membantu mengurangi tingkat keparahan flu. Nah kids, itulah beberapa manfaat mengonsumsi yogurt untuk kesehatan tubuh dan kulit berdasarkan berbagai sumber. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!